Lho rasa wedi. Iki nek ora tak kandhake lho karo KPK lho ini. Yang merasa di daerahnya ada galian C itu menyenangkan dan tidak masalah. Angkat tangan. Rawani aku ya. Ini enggak bisa. Mata air hilang. Jalan rusak karena jalannya itu kalau enggak jalannya desa, ya jalannya kabupaten. Memang di belakang galian C itu isinya gali. Maka kalau kemarin wali kota Solo teriak keras, wah ini ngeri ya BKP, wah netizen kemudian berteriak. Maka forum hari ini menurut saya menjadi penting. Saya usul konkret saja. Kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng. Kita kasih batas waktu, tugas saya dari SDM mendampingi. Tugas SDM di kabupaten kota mendampingi. Untuk dilakukan semacam pemutihan. Sebuah penambangan di tengarai galian C terdapat di Jalan Kali Alang, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Madya, Semarang. Saat disambangi oleh LSM dan awak media pada Rabu 21 Desember 2022, Saudara Sony selaku pengawas dari pertambangan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah mengantongi perizinan dan menunjukkan surat izin SIPB dari SDM Provinsi Jawa Tengah. Surat tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang surat izin penambangan batuan keperluan jenis tertentu kepada PT Praba Mashil dengan penambangan seluas 12,91 hektar berlokasi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemarin sini dari Polsek sini Gunung Pati, kemarin juga dari Polres Lampung juga sudah yang belum Polda. Di Krimsus ya? Ya, belum. Krimsus belum. Tapi sudah ada tembusan ke sana belum? Belum, ya, tapi dari Polsek sudah koordinasi dengan Krimsus. Karena waktu saya ngadep ke Polseknya, dia tanya, dari Krimsus sudah atau belum Mas? Belum. Kok malah belum? Alasannya apa kok? Ngapunten. Padahal itu yang paling utama loh. Iya, ngapunten. Kok malah mungkin kan saya juga ngadep ke kaposisnya, saya serahkan izinnya juga. Nah, mereka koordinasi dengan Polda. Sampai sekarang ini belum? Sampai sekarang belum turun. Kemarin. Belum turun tapi kok sudah beroperasi? Kenapa? Kan izin kita sudah jalan. Izinnya sudah ada, sudah tidak ada masalah. Kecuali kita belum ada izin ya nggak berani kita. Pak siapa? Saya Sony. Pak Sony sebagai apa? Saya yang jaga di sini. Oh, pengawas di sini ya Pak. Melihat dari lokasi pertambangan tersebut sepertinya kurang bijaksana dengan diberikannya izin karena selain dekat dengan pemukiman warga juga lebih baik jika dijadikan hutan lindung atau cagar alam.
Hal itu mengacu pada pidato Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa penambangan bisa merusak mata air dan merusak jalanan. Sekian Ade Arif, Aisyen TV Jateng 2 melaporkan dari Jawa Tengah.